Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di truk gandeng si Mochi. Wah, lihat di atas truk Pertaminanya ada ikan pindang besar sekali teman-teman. Wah, tapi mana kucingnya teman-teman? Kita mau coba cari nih teman-teman pakai truk tangki Pertamina ini. Wah, kita cari dulu kucingnya. Siapa tahu di depan sini ada kucingnya teman-teman. Wah, lihat. Ternyata kucingnya ada di sini. Widih, dia malah lari tuh teman-teman. Kenapa si Oyen ini selalu lari pas ketemu kita ya teman-teman? Padahal kita niatnya mau ngasih makan teman-teman. Wah, kita endusin dulu ya teman-teman. Kalau sudah dicium kayak gini teman-teman, berarti si Oyen suka teman-teman. Wadidaw, kita coba ancurin dulu truk ikan pindangnya maksudnya teman-teman. Ikan pindangnya mau dihancurin teman-teman. Nanti ikan pindangnya kita naikin ke atas truk Pertamina teman-teman. Waduh, ini ngomongnya kok balelol terus teman-teman. Wadidaw, agak gugup teman-teman. Lihat, kita geret dulu truk Pertaminanya teman-teman. Wih, kaget si Oyen, kaget teman-teman. Aduh. Memang teman-teman, kalau dikasih makan ini si Oyen penakut sekali teman-teman. Gak tahu kenapa. Aduh, kenapa ya? Kita coba pindah truk tangki Pertaminanya ke sebelah sini teman-teman, biar makin enak makannya. Lihat. Wah, setelah itu kita coba simpan ikan pindangnya di atas truk tangki Pertaminanya teman-teman. Lihat teman-teman, si Oyennya sudah mulai makan tuh teman-teman. Wah, kalau sudah dikasih ikan pindang, makannya lahap sekali teman-teman. Aduh, ini ikan pindang besar sekali biasanya dihabiskan langsung sama si Oyen Miko ini teman-teman. Kita coba taruh teman-teman, lihat. Kita coba tata ikan pindangnya teman-teman di atas truknya teman-teman. Nanti sisanya biar dibawa saja, biar dimakan sama si Oyen itu teman-teman. Wah, ini kebetulan dari kemarin cuman ada si Miko saja teman-teman yang ke rumah. Biasanya yang oren tuh banyak sekali di sini teman-teman, tapi sekarang kok malah gak ada teman-teman. Aduh, gak tahu kenapa teman-teman, kayaknya pada ngilang kemana, gak tahu teman-teman. Ayo Miko, makan yang di atas truknya Miko, biar kamu kenyang teman-teman. Aduh, mantap sekali teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu teman-teman. Yang sudah subscribe, jangan lupa tanda tombol parkirnya teman-teman. Memang kalau sudah dikasih makan di atas truk kayak gini teman-teman, oh langsung pada lahap sekali teman-teman kucingnya. Wah, mantap pokoknya. Ayo dimakan, dihabiskan, mantap sekali. Nah teman-teman, kita biarkan saja si Miko makan dulu saja teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe teman-teman. Tetap ikutin terus video kita bareng si Mochi. Ini kebetulan si Miko teman-teman. Nanti kita besok lusa kita cari kucing-kucing yang lebih bagus lagi teman-teman. Ini yang ada di sekitaran sini kucingnya kucing Oyen semua teman-teman. Gak ada yang warna hitam putih juga gak ada teman-teman. Wadidaw. Nanti kita cari, kita beli dulu pakan kucingnya. Nanti kita cari kucing-kucing lainnya teman-teman. Mantap.